بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan untuk mengkaji setelah kita melakukan salat berjamaah melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita melanjutkan dengan kajian semakin mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW dan mengenal dinul Islam. iman rahimani Biasanya materi yang saya sampaikan adalah tentang al-adab al-islamiyah, tentang adab-adab Islam dan masih kita masih ada materi tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih kita membicarakan tentang salah satu adab yang harus dimiliki oleh seorang hamba yaitu al-mahabbatu fillah. Namun pada kesempatan ini saya agak keluar jalur sedikit. Saya ingin membahas tentang sikap hulu di dalam jihad fi sabilillah. Ikhatul iman rahimani wa Dinul Islam adalah din adalah agama yang menjunjung tinggi segala syariatnya termasuk syariat jihad. Bahkan jihad fi sabilillah termasuk salah satu syiar yang mulia dari dinul Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang puncak segala perkara Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Poin pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya punuknya adalah jihad di dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan puluhan mungkin ratusan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan tentang jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wajahidu fillahi haqqo jihadih dan berperanglah kalian berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Juga Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Pergilah kalian dengan ringan dan berat dan berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam di antara sabda Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, la rauhatun fi khairun dunya wa ma fiha. Perjalanan pagi atau sore hari di jalan Allah untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man mata man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsuhu mata fi minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dunia dan belum pernah berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak punya ingin, tidak punya cita-cita untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggal di salah satu cabang kemunafikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang mukmin bukti keimanannya adalah dia berkeinginan untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di setiap kitab akidah ahlu sunnah wal jamaah, setiap kitab akidah, silahkan anda baca. Apakah al akidah al aqidah tahawiyah, dan semua kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para imam, mereka menegaskan bahwa di antara usul aqidah al sunnah wal jamaah adalah tetap difardukannya jihad dan bahwa al jihadu madin ila yaumil bahwa jihad itu tetap ada sampai hari kiamat baik jihad itu ofensif maupun defensif iman rahimani wa dan jihad termasuk ibadah yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketaatan yang paling mulia di antara ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Khotol iman rahimani wa rahimakumullah juga telah disampaikan tadi bahwa keutamaan tentang jihad mengorbankan jiwa dan harta di jalan Allah dan peringatan Allah akan terhadap orang-orang yang enggan untuk berjihad di jalannya terhadap orang-orang yang berpaling dari jihad sangatlah banyak dan pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah sikap hulu sikap berlebihan yang terkadang muncul dari sebagian orang-orang yang melakukan jihad visabilillah dan ini bukan tujuannya untuk menggembosi bukan untuk tujuannya membuat jihad ini suatu hal yang tidak penting karena tidak tidaklah seorang mukmin kecuali dia bercita-cita untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala namun jihad yang syar'i jihad sesuai yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagaimana yang difatwakan oleh para a'imah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah iman rahimani wa rahimakumullah Terlebih lagi ketika di masa kita saat ini Kita lihat di banyak medan-medan jihad yang ada di masa kita sekarang Banyak sekali muncul pemikiran-pemikiran Yang ketika mereka itu diluruskan, dinasehati Dibenarkan kesalahan-kesalahannya marah mereka menuduh para ulama Atau orang-orang yang menasehati mereka Dengan tuduhan beragam dikatakan sebagai anteknya pemerintah, dikatakan sebagai murjiah, dikatakan sebagai orang yang jahil terhadap wakil, bahkan tidak sedikit, bahkan sampai sampai saya telah mendengar salah seorang di antara mereka sampai mengatakan bahwa para ulama ahlu sunnah seperti Syekh bin Bas rahimahullah dikatakan kafir. Wal billah, Syekh bin Bas rahimahullah dikatakan bahwa dihukumi kafir oleh mereka dan saya tanyakan kepada salah satu orang yang aktivis dari salah satu grup-grup jihad yang ada ini menurut antum bagaimana terhadap seorang alim dari ulama inti ulama kalian tidak alim bukan orang alim tahunya bukan alim karena tidak terkenal sebagai bin, bin zumratil ulama saya bertanya kepada salah seorang di dalam mereka kalian mengklaim bahwa kalian benar memiliki daulah di sana ini dan sebagainya klaim anggapan kalian apakah kalian punya ulama yang mendukung kalian tidak ada satu orang alim pun yang mendukung mereka. Tidak alim anggap Saudi misalnya dia menurut mereka Al Saudi sudah ikut pemerintah. Ulama Yaman, ulama Jordan, ulama Mesir, ulama Afrika di mana di Sudan dan yang lain sebagainya di Suriah di Irak mana A imah dan ulama kalian tidak ada sama sekali. Mungkinkah suatu aliran pemahaman yang hak yang benar namun tidak ada alimnya? Itu mustahil. Benar tapi tanpa ilmu ini mustahil. Kalau ada yang mengatakan, iya yang banyak kan ulama adalah ulama salafi. Kita tidak ikut ulama salafi kata dia. Tapi kalau bukan ulama salafi, yang tidak salafi coba, yang ulama yang paling kendur saja. Misalnya yang diantara ulama-ulama sunnah, namun yang paling paling toleran terhadap pemikiran-pemikiran yang agak-agak nyeleneh. Misalnya Yusuf Kardawi, hafizahullah, tidak mendukung mereka, tidak mendukung gerakan ISIS dan yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak didukung oleh ulama manapun di muka bumi ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa sikap gulu, sikap berlebihan yang muncul dari kelompok-kelompok ini dan tujuannya ketika disampaikan bahwa ada sebagian ulama yang melarang untuk berangkat ke salah satu medan jihad yang ada atau melarang untuk gabung kepada salah satu front, faksi, atau jubah, atau apapun bentuknya, itu bukan berarti bahwa ulama tersebut melarang untuk berjihad di jalan Allah. Bukan artinya demikian. Namun tujuannya, ulama ini melihat dari sisi maslahat dan mafsadat yang menurut mereka yang rajih, yang baik adalah tidak berangkat ke sana terlebih dahulu. Jadi, bukan berarti ketika ada seorang alim dan ulama, apalagi majmuah, sekelompok ulama, apalagi kesepakatan atau jumhur mereka mengatakan pelarangan untuk berangkat ke satu tempat atau bergabung kepada satu salah satu organisasi yang ada itu bukan artinya bahwa ini adalah pengembosan terhadap jihad fi rahimani Dan juga yang perlu diperhatikan ketika sebagian dari mereka mengatakan berangkat ke satu medan jihad tertentu ke Suria atau ke dan lain sebagainya adalah fardu ain saat ini. Ini adalah masalah ijtihadiyah, masalah hukum. Yang masalah hukum harus dikembalikan kepada ilmu ahlinya, kepada para ulama. Dan yang seperti ini yang karena masalah-masalah ijtihadiyah bukan tempatnya untuk seseorang yang berselisih pendapat dengan mereka maka dikatakan ini adalah aliran yang sesat, menyimpang. Karena ini masalah-masalah ijtihadiyah yang salah dapat satu pahala yang benar dapat dua pahala tidak ada istilah sampai sesat menyesatkan namun yang terjadi saat ini ketika ada seorang alim minal ulama yang melarang untuk berangkat jihad ke Suriah misalnya dikatakan ini ulama sudah murjiah kafir keluar dari dinul Islam Wallahul musta'an wala hawla wala quwata illa billah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang pertama sikap hulu yang terjadi diantara mereka adalah meremehkan para ulama' kita menyadari bahwa ulama adalah warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka adalah pelita di dalam kehidupan manusia saat ini. Terutama di dalam bagaimana melihat memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan, dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita meyakini bahwa tidak ada seorang alim pun yang maksum. Tidak ada satu ulama pun yang maksum. Semua ulama manusia Yusuf wa yukhti Benar da, atau salah Namun ketika sekelompok ulama Atau bahkan hampir keseluruhannya Atau jumhur ulama Sepakat dengan satu permasalahan Ini adalah hujjah Terlebih lagi jika mereka memang dikenal dari para dari kalangan ahlul ilm Dari orang-orang yang berilmu Yang bukan hanya karya tulisnya tentang satu subbab tertentu saja Seka Saat ini Seringkali saya ketika membahas masalah ini saya bertanya kepada kelompok yang yang ekstrim ini ada di negeri kita ini dan banyak sekali. Saya tanya kepada mereka, kalau saya ingin berdiskusi dengan ustadz kalian dengan ulama kalian siapa? Siapa? Ulama kalian, ustaz kalian. Di Jakarta, di mana? Di Surabaya. Yang ditunjukkan ke saya adalah sigar orang-orang kecil yang subhanallah musta'an wala haula wala illa Yang saya tahu bahkan bahasa Arabnya pun mungkin belepotan. Wallahul -mustan. Mengajar di majelis-majelis taklim bukanlah majelis taklim seperti di masjid-masjid Allah seperti ini. Namun di rumah-rumah, di tempat-tempat kecil yang dikumpulkan dua, tiga orang saja dan diada di rumah-rumah. Sedangkan nasihat salafus saleh terdahulu sebagaimana yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Idza Jika kamu perhatikan ada seseorang sekelompok kaum berbisik-bisik tentang agama di rumah-rumah, di tempat-tempat yang sembunyi-sembunyi, tidak di depan masyarakat umum, pasti dasarnya sesat. annahum Maka karena al-haq ini sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu disembunyikan, tidak ada lagi dakwah sirriyah sudah tertutup, tidak ada lagi dakwah sembunyi-sembunyi. Kha mereka berhujah, bukankah nabi dulunya berdakwah sembunyi-sembunyi? Maka kita harus memulai sebagaimana mulainya nabi. Nabi sembunyi-sembunyi karena dilarang untuk mengatakan la ilaha illallah. Sedangkan kalian dakwahnya politik. Dakwahnya kalian adalah untuk berbuat makar. Wallahul musta'an billah. rahimani Terutama ketika permasalahan yang dibicarakan adalah masalah-masalah nazilah, itu masalah-masalah umat yang penting yang besar yang kalau jika yang jangankan yang sebesar yang terjadi saat ini mungkin seper saja terjadi di zaman Umar ibn Al Khattab mungkin Umar ibn Al Khattab akan kumpulkan ahli Badar untuk membicarakan permasalahan yang akan yang dihadapi sekarang ini Subhanallah sekelompok orang mereka dengan mudahnya mem memutuskan halal halalnya darah seseorang misalnya oh ini halal darahnya dibunuh harus dihukum mati dan lain sebagainya kemudian mengatakan si ustadz ini atau bahkan alim tertentu dikatakan kafir keluar dari dunia Islam bukan hanya satu individu bahkan satu negara sehingga salah seorang di antara mereka sampai menulis buku al kawashiful jaliyah fi kufri daulatis saudiyah kalau tidak salah bukti-bukti yang nyata bahwa negara Saudi adalah negara kafir subhanallah dan ada terjemahannya bahasa Indonesia penerjemahnya alhamdulillah sudah dipenjara oleh pemerintah kita kalau pemerintahan dan terjemahannya dikasih judul Awan Gelap di atas Ka'bah. Sebetulnya saya punya bukunya. Awan Gelap di atas Ka'bah. Subhanallah. Kalau negara Saudi yang melayani para jamaah haji wal umrah yang memberikan fasilitas yang masih menerapkan hudud ya, yang masih menjaga sebagian besar dari syariat Allah Subhanahu wa taala di negeri itu Ulamanya masih memiliki kehormatan dan kedudukan yang luar biasa sudah dikatakan kafir bagaimana dengan negara kita? Ya, yeah. nah, kalau Saudi saja dikatakan kafir bagaimana negara ini? Dan mereka mengatakan kafirnya daulah, kafirnya suatu pemerintahan yang dulunya Islam kemudian dicap kafir, artinya murtad. Kafir murtad. Ditanyakan kepada mereka, bagaimana statusnya kafir murtad? Kafir murtad lebih berat daripada kafir asli. Yeah. Ya, lebih berat dari kafir asli. Kafir murtad harus segera dibunuh. Maka mereka, maka mereka lebih memfokuskan untuk memerangi negara-negara kaum Muslimin daripada negara-negara kafir. Maka Syekh Muhammad bin Salih Al Uthaimin rahimahullah ketika ditanya, ya Syekh, sebagian mereka beranggapan, sebagian mereka ada sebagian mujahidin yang ini kasus terjadi di zaman Al Jazair dahulu. Mereka mengatakan bahwa memerangi pemerintahan-pemerintahan yang murtad yang sudah diklaim sebagai pemerintahan kafir saat ini lebih wajib daripada memerangi Yahudi. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa mereka pemerintahan ini pemerintahan yang murtad, kufur murtad lebih parah dari barak kufur asli. Kata Syekh Al -Thaymin, rahimahullah, qaidatul khawarij. Ini pemikirannya khawarij. Yaktuluna Islam, Sebagai nasab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka membunuhi kaum Muslimin dan meninggalkan para penyembah berhala. Ikhutul Iman rahimani warahimakumullah. Ini yang terjadi di antara mereka, dan ketika misalnya ada alim minal ulama yang memberikan nasihat kepada mereka, maka mereka mengatakan ini ulama ini menggembosin jihad, ini tidak ingin jihad. Atau misalnya ada salah seorang di antara ulama yang menasehati dan menegur salah satu kesalahan yang terjadi atau yang dilakukan oleh salah seorang panglima mereka misalnya, atau salah satu simbol jihad mereka, maka dikatakan ini ulama anti terhadap jihad karena menyerang salah satu simbol jihad mereka. Jadi mereka seakan-akan telah membuat bahwa yang mereka simbolkan, mereka tokohkan di dalam jihad ini, ini sudah seakan-akan maksum. Tidak bisa salah. Sedangkan para ulama, mereka tidak tahu, tidak mengerti dalam hal ini. Sedangkan jika kita melihat di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak meninggalkan kesalahan generasi terbaik dari umat ini ketika mereka berbuat salah. Dan itu mereka lakukan di medan jihad, Fisabilillah Ketika perang Uhud ketika sebagian kaum muslimin mereka tidak mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menegur mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 152 dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah membenarkan janjinya kepada kalian Ketika kalian membunuh memerangi mereka Orang-orang Kafir Quraisy dengan izinnya, dan ketika kalian bercerai, berai, dan kalian berselisih dalam menyelisihi perintah Rasulullah SAW untuk menetap di atas bukit itu, dan kalian bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sebagian dari apa yang kalian suka, di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan kalian dari mereka supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kalian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan nazarat fina Uhud ayat ini turun terhadap kami ketika di perang Uhud dan juga hadis yang lain misalnya ketika perang Hunain sebagaimana diriwati oleh Imam At-Turmudi ketika sebagian sahabat Nabi yang baru saja masuk Islam mereka ikut perang bersama Nabi SAW dalam perang, perang Hunain ketika itu Sebagian sahabat ada yang melihat bagaimana orang-orang musyrikin memiliki pohon yang mereka menaruh senjata-senjata mereka di atas pohon itu untuk mengharapkan berkahnya dari pohon tersebut. Maka mereka mengatakan, Ya Rasulullah, ija'allana anwatin anwat. Ya Rasulullah, berikan bagi kami salah satu tempat untuk mengharapkan berkah sebagaimana orang-orang musyrikin itu memiliki tempat untuk mengharapkan berkah untuk persenjataan mereka. Jadi supaya pedangnya jadi sakti dan yang semisalnya. Nabi menegur yang mengatakan, Allahu Akbar innaha sunan kultum. Allahu Akbar itulah cara orang-orang terdahulu yang kalian ucapkan sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Musa kepada Musa ij'al lana ilahan kama lahum qala innakum qaumun tajhalun apakah ya wahai Musa jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah Musa mengatakan kalian adalah kaum yang jahil di saat jihad sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendiamkan kesalahan yang terjadi di kalangan mereka Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullah Kemudian yang berikutnya, sebagian mereka, mereka mengatakan bahwa jihad di satu tempat yang ada saat ini, ke Suriakah atau ke Irakah adalah jihad yang fardu ain. Yang mereka mengatakan ini fardu ain. Dan banyak di dalam karya-karya mereka disebutkan, dalam tulisan-tulisannya, disebutkan perkataan para ulama, jika musuh menyerang di satu negeri, dan kemudian masyarakat yang ada di negeri itu tidak mampu menghadapi musuh yang ada, maka kewajiban itu berpindah kepada kaum muslimin yang ada di sekelilingnya. Terus demikian sampai berlaku kepada seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi. Ini dari sisi nazariyah, dari sisi penyampaian dari hujah para ulama adalah sahih. Adalah benar, memang betul apa yang disampaikan dalam beberapa fatwa-fatwa para ulama dalam masalah ini. Namun di dalam penempatannya untuk dilakukan di realita kita saat ini harus ditanyakan kepada para ulama. Ditambah lagi karena kondisi umat Islam di seluruh dunia lemah secara iman dan lemah secara kekuatan kekuatan fisiknya. Maksudnya kekuatan fisik adalah persenjataan dan yang semisalnya lemah iman, lemah secara fisiknya. Kita melihat di seluruh negeri kaum muslimin liberalisme, syiah, rafidah dan semua pemikiran-pemikiran menyimpang Ahmadiyah dan yang lainnya menyerbu semua negara-negara umat Islam. Sangatlah tidak bijak ketika mengatakan sudah tinggalkan negerimu ini, tinggalkan negeri Indonesia ini, berangkat ke Syam, semua hijrah ke Syam sana, ke ke Suria. Saya pernah disampaikan seperti itu kepada saya. Saya tanya kepada yang bersangkutan ini, orang itu. Terus yang memerangi Syiah di negeri ini siapa? Kita hadiahkan ke mereka? Kita hadiahkan kepada orang-orang yang menyimpang di jalan Allah, kaum liberal dan yang semisalnya? Kita tinggalkan dakwah, kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kita tinggalkan semua aktivitas kebaikan yang telah kita lakukan di negeri ini hanya untuk yang kamu anggap itu fardu ain ini fiqih apa yang dipakai dalil apa yang dipakai oleh mereka ya wa rahimakumullah kelemahan yang ada yang dialami oleh kaum muslimin saat ini yang mengharuskan setiap umat Islam untuk mengokohkan kekuatan dirinya karena kekuat, karena musuh itu bisa menyerang kaum muslimin bukan karena kuatnya mereka namun karena lemahnya umat Islam dan para ulama mengajarkan sebagaimana apa yang dipelajari dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari dalam sirah Nabi. Perhatikan ketika di fase Makkahnya Rasulullah. Rasulullah SAW di kota Makkah 13 tahun. Fase yang paling lama di fase dakwahnya beliau ada di kota Makkah. Di saat kaum muslimin sedang lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki negara, tidak memiliki kekuasaan sama sekali. 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Yang paling lama di Mekah Selama 13 tahun Rasulullah SAW melihat Ka'bah yang di hadapan beliau ada 360 berhala, 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah yang kita sholat setiap saat menghadapnya. Jika antum perhatikan sekarang misalnya di channel TV Quran misalnya, antum lihat Ka'bah, bayangkan antum di masa Rasulullah ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah dan di dalam Ka'bah juga. Dan Rasulullah diam. Tidak melakukan gerakan anarkis, tidak melakukan teror tertentu. Ayo coba kita malam ini kita culik salah satu berhala, ya besok kita lakukan lagi atau demo kita lakukan demo bom pasang bom misalnya ya tidak dilakukan hal-hal tersebut maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan ketika kondisi lemahnya kaum muslimin darahnya orang kafir sama maksumnya dengan darahnya orang Islam itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika kondisi dhaif kaum muslimin maka darahnya orang kafir tidak boleh ditumpahkan sebagaimana kita tidak boleh menumpahkan darah sesama kaum muslim. Sama maksumnya, sama terjaganya. Karena ketika kita menumpahkan darahnya mereka, yang terjadi musibah terhadap umat Islam jauh lebih besar. Kita lihat, karena kasus 11 September, wallahu'alam siapa pelakunya. Ya, saya tidak menuduh kepada sebagian kaum muslimin lah. Itu mungkin bisa jadi makar, bisa jadi. Namun sebagian umat Islam mengakui itu benar. Sebagian umat Islam mengatakan, "Apa yang dilakukan itu hak akibat itu berapa negara Islam yang menjadi korban, bukan lagi individu." Negara hilang dari tangan kaum Muslimin karena perbuatan, sebagian umat Islam atau karena ideologi sebagian kaum Muslimin yang menyimpang. Ini dan seringkali kita bertanya kepada mereka, "Sampai kapan, misalnya, kalau kalian katakan fardu ain bagi umat Islam, apakah keseluruhannya?" Untuk berangkat jihad ke Suriah atau ke Irak dan lain sebagainya. dan terlebih lagi sekarang ini bukan hanya Suriah dan Irak, di mana-mana di Mesir, di Yaman, di Libya, di Somalia, ya di, di hampir sebuah negeri kaum Muslimin. Mereka mengalami di, di Mali dan banyak negara-negara umat Islam saat ini mengalami penindasan dari orang-orang kafir. Kita tanya kepada mereka kemana kita harus pergi. Apakah seluruhnya? Mereka mengatakan tidak seluruhnya. Terus, apa standarnya? Sampai cukup, sampai cukup. Padahal, sebagian front front jihad yang ada, misalnya di Suriah, mereka mengatakan, "Kami sudah tidak membutuhkan lagi tambahan orang. Yang kami butuhkan tambahan persenjataan, makanan, pakaian, kemah, dan yang semisalnya itu yang kami butuhkan." Orang sudah cukup, namun misalnya ada sebagian mengatakan, "Tidak, tidak cukup. Harus ditambah lagi kapan cukupnya?" Kita tanya, "Kapan cukupnya?" Ya, cukupnya kalau musuhnya jatuh, kata mereka. Misalnya dalam kasus Suriah sampai Bashar Assad jatuh. Kita tanya kepada mereka, kasus di Afghanistan. Afghanistan. Rusia jatuh? Jatuh. Terus siapa yang memimpin saat ini? Apakah diterapkan syariat Islam di sana? Irak. Apakah Amerika sudah terusir dari sana? Sudah. Terus apa yang terjadi saat ini? Siapa yang memimpin? Subhanallah. Kemarin kebetulan kemarin saya melihat salah satu siaran di Al Jazeera perdebatan dari salah seorang tokoh Sunni dari Gaza dengan salah seorang eh, politikus Iran, salah satu dai-nya Iran, Syiah. Di samping salah satu tokoh-tokoh Sunni ini, dia menanyakan, "Kalian ini wahai Syiah, selalu mengklaim anti terhadap Yahudi, anti Amerika dan lain sebagainya. Saya mau bertanya, berapa peluru yang kalian tembakkan ke Israel? Berapa peluru yang kalian tembakkan? Baik kalian negara Iran atau Hezbollah yang kalian miliki. Dan selama tiga tahun ini berapa peluru yang kalian tembakkan kepada kaum muslimin yang ada di Suriah? Dalam tiga tahun ini satu juta orang kalian bunuh. Satu juta orang. Dan kita perhatikan ikhwat iman setiap satu negara jatuh pasti diserahkan kepada Syiah. Ketika jatuh diserahkan kepada Irak. Ketika Saddam dijatuhkan, siapa memimpin saat ini? Syiah Rafidah. Yaman Demikian pula, ya saat ini terakhir yang paling terakhir adalah negeri Yaman. Yaman Syiah sekarang yang berkuasa, yang diserbu sama Amerika bukan Syiahnya, didiamkan oleh mereka. Perjanjian apa yang terjadi di antara kalian ini wahai Syiah? Itu yang ditanyakan dan tidak dijawab oleh dai Syiah tersebut. Ikhwatul rahimani Kemudian juga di antara sikap hulu yang terjadi adalah sebagian mereka menempatkan hadis-hadis tentang fitan di akhir zaman, hadis-hadis fitnah di akhir zaman ditarik untuk konteks yang saat ini. Ini termasuk kesalahan yang fatal yang sering terjadi di masa kita sekarang ini. Ketika kita membaca misalnya salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman akan terjadi demikian, akan terjadi demikian, akan terjadi demikian, maka kita langsung membayangkan, wah ini pasti ini nih maksudnya, ini kelompok ini nih, aliran ini nih dan yang lain sebagainya. Sebagai contoh, ada dua hadis yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, hadis yang sangat ma'ruf, insyaallah semuanya sudah pernah dengar. Idza aqbalatir sud minal masyriq war rayatus maghrib hatta fi syam. Yani di bala'. Yang pertama, jika telah datang bendera-bendera hitam dari timur dan bendera-bendera kuning dari barat sampai mereka bertemu di dalam di pusatnya Syam yaitu Damaskus maka disitulah bala disitulah bala pernah dengar hadis ini bendera hitam panji hitam ya ini di mana mana disebarkan wah ini pasti kelompok ini ini kelompok itu sampai akhirnya menjadi simbol salah satu simbol teroris Sambil dianggap panji hitam padahal panji hitam dari dahulu ya kalau misalnya sekarang ISIS pakai panji hitam Sebelum ini jauh sebelum ini silahkan antum melihat semua propagandanya Hizbut Tahrir sudah 100 tahun pakai bendera hitam. Ya, sampai sekarang buletin yang terbit tiap Jumat kalau nggak salah Islam atau apa ada bendera hitam yang muncul dari belum ada ISIS. Sampai sekarang sudah pakai bendera hitam. Dan gerakan yang serupa ada di Pakistan, yang gerakan karena mereka mengambil dari hadis yang ini. Ya, dan kita lihat pertama sebelum berhujjah dengan suatu hadis dan menempatkannya hadis itu untuk kondisi kekinian, pertama yang pasti harus hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih, kalau sudah sahih, ditanyakan kepada ulama, apakah betul wahai alim, wahai syekh, wahai imam, bahwa ini sesuai dengan kondisi kita saat ini? Nah kita lihat ikhwat iman Hadis raya sud hadis panji hitam ini adalah hadis yang do'if. Hadis yang lemah. Diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad, di dalam kitab Al-Fitan di jilid 1 halaman 272 dan dia sendirian artinya dia tidak ada perawi lain kecuali Nu'aim bin Hammad dan kalau dia sendirian di dalam meriwayatkan sesuatu di dalam kitab ini maka tidak bisa diterima tidak bisa dijadikan hujah. berkata Maslamah bin Qasim sebagaimana disebutkan dalam tahdhibut Tahdib. jilid 10 halaman enam lahu munkar fil malahim in farada biha bahwa Nu'aim bin Hamad memiliki beberapa hadis-hadis munkar tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang beliau sendirian di dalam meriwayatkan hadis ini Al-Imam Al-Zahabi berkata dalam syair A'lamun Nubala di jilid 9 halaman 27 la yajuzu li ahadin an yahtajja bihi wa qad sannafa kitabal fitan fa'ata bihi bi'ajaiba wa manakir tidak dibolehkan bagi seseorang untuk berhujjah dengannya dan dia telah menulis sebuah buku tentang fitnah-fitnah di akhir zaman dan di dalam buku itu penuh dengan keajaiban-keajaiban dan kemunkaran-kemunkaran. Ini perkataan ahlinya. Namun betapa banyak hadis ini bertebaran dari satu lisan ke lisan yang lain untuk membenarkan satu panji tertentu, satu kelompok tertentu dan untuk membuat keyakinan, wah kita harus bayiat kepada mereka, harus taat kepada mereka. والله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. كمدير حديث yang kedua, yaitu حديث ابن حواله رضي الله عنه سيسير الامر الى ان تكون جنود مجنده جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق فقال ابن حواله خر لي يا رسول الله اذ ان ادركت ذلك فقال عليك بالشام فانها خيره الله من ارضه يجتبي اليها خيرته من عباده. nanti kata Nabi SAW Alaihi Wasallam urusannya akan perkara ini akan kembali kepada kalian akan terpecah menjadi beberapa kelompok beberapa panji beberapa pasukan ada panji di Syam pasukan di Syam ada pasukan di Yaman ada pasukan di Irak kemudian Ibnu hawala bertanya ya Rasulullah pilihkan untukku jika saya bertemu dengan masa itu maka Nabi SAW mengatakan bisyam ikutilah yang di negeri Syam karena itulah pilihan Allah dari negerinya negeri yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memilih untuk negeri itu pilihan hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala ikhwata rahimani wa rahimakumullah hadith ibnu hawala ini adalah hadith yang sahih hadith sahih disahikan oleh para ulama dan tidak diragukan bahwa negeri Syam adalah negeri yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak sekali kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang keberkahan negeri Syam. Namun, menempatkan hadis ini untuk kekinian saat ini, dan terlebih lagi misalnya, oh ini maksudnya adalah kelompok ini. Ya, front ini, gerakan ini, dan yang lain sebagainya, itu butuh hujah dan dalil. Dan tidak ada seorang pun alim minal ulama yang berpendapat seperti apa yang mereka katakan. Dan terlebih lagi, terlebih lagi kita tanya kepada mereka sekarang di Irak siapa? Di Yaman siapa? Mereka akan mengatakan di sama. Kelompok yang sama. Dia, mereka mengarahkan kepada satu kelompok yang sama. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam Musnad Ahmad dalam riwayatkan hadis ini dalam riwayat hadis ini disebutkan saya sirul amru ila antakunu junu dan nada. nanti urusan ini akan membuat kalian akan menjadi beberapa kelompok-kelompok kalian semuanya maka di dalam hadis ini sebagaimana riwayat Imam Ahmad Nabi s.a.w. menyebutkan nanti di akhir zaman sebagian besar kaum muslimin jika tidak bisa dikatakan keseluruhannya akan terpilah menjadi tiga kelompok, satu kelompok di Syam, satu kelompok di Yaman, dan satu kelompok di Irak tidak bisa dikatakan untuk sekelompok kecil kaum muslimin yang ada terjadi pada saat ini Wallahu ta'ala alam kemudian diantara sikap hulu mereka adalah memahami perkataan para ulama sesuai dengan hawa nafsunya. Sebagian penulis-penulis ini di antara tokoh-tokohnya bahkan subhanallah, subhanallah belum pernah jihad. Dan subhanallah juga di antara tokoh-tokohnya ada yang tinggalnya di Inggris. Subhanallah. Ada salah satu tokohnya mereka sangat diagungkan sebagai penebar panji jihad di zaman ini. Namanya Abu Qatadah Al-Filistini. Abu Qatadah Al-Filistini. Dia ini tinggalnya di Inggris. Subhanallah. Dan menulis dari sana tentang kafirnya negara-negara Islam dan halalnya pemerintahannya kaum muslimin namun dia tinggal nyaman dan aman di tempat itu. Subhanallah. Dan sampai di, sampai di negeri ini pun banyak tulisan-tulisannya Abu Qatar Al-Filistini. Satu lagi, Abu Muhammad Al-Maqdisi. Dan saat ini beliau masih dipenjara di penjara di Yordan. Belum pernah jihad. Belum pernah jihad. Yang diistilahkan oleh para ulama, para ulama salah menyebutkan, ada di antara firqah khawarij yang disebutkan dengan qaidiyah. Jadi hanya menganjurkan orang untuk perang saja untuk jihad untuk berontak kepada pemerintahan kaum muslimin namun dia nggak kemana-mana. Dan ini dikatakan oleh para imam bahwa ini syarul khawarij termasuk paling buruknya khawarij adalah yang seperti ini. Karena di antara bentuk khuruj ya bentuk khawarij di antara bid'ah khawarij adalah meng mengajak untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dari kaum muslimin. Syekh Muhammad bin Saleh al, al uthaymin rahimahullah ketika menafsirkan menjelaskan hadis ketika ada seorang yang mengatakan ya, hadis yang dimakruf dengan istilah dengan hadis Zul Khuwaisarah At Tamimi yang dia mengatakan kepada Nabi saw. Adil ya Muhammad bersikap adil lah wahai Muhammad fa inna kamu tidak bersikap adil maka salah seorang sahabat Khalid bin Walid mengatakan dakni aktuluhu ya Rasulullah izinkan aku membunuhnya Kata Nabi Alaihi Wasallam diamkan, di, biarlah. Inna husayah ruju min da'i hadha, sesungguhnya akan muncul dari orang yang semisal ini, tahkiru salatuhum salatakum qira'atuhum qira'atakum la tujawizu taraqihim ya min minad din muruqa sahmi minar ramiyah. Mereka, kalau sholatnya dibandingkan dengan sholat kalian, sholat kalian tidak ada artinya. Ngaji kalian dibandingkan ngajinya mereka, tidak ada artinya. Ini sholatnya khawarij dibandingkan sholatnya sahabat masih hebatan sholatnya khawarij jadi secara tampilan fisik seperti ahli-ahli ibadah namun tidak melewati kerongkongannya kata Nabi mereka melesat melewati sasaran sebagaimana melesatnya anak panah melewati sasarannya yang berukuna ad din keluar dari agama ini sebagaimana melesatnya sasaran melesatnya anak panah melewati sasarannya Kata Sheikh Uthaymin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini Di antara faedah dari hadis ini bahwa bentuk khuruj Pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah Tidak harus dengan sikap fisik Namun juga dengan lisan Itu juga termasuk bentuk khuruj Bentuk bid'ah khawarij Adalah ketika mengajak orang untuk memberontak terhadap pemerintahan yang sah Itulah bid'ah khawarij juga di antara, pendab, di antara perkataan ulama yang sering mereka nukil mereka kutip di dalam buku-buku mereka dan mereka katakan bahwa ini mendukung pendapat mereka adalah pernyataan al Imam al Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan walau qarab adu al Islam walam yadhuluhha lazimahum aydan al khuruju ilaihi hatta yadhhar din Allah wa tuhmal wa tuhmal wa tuhfazul hauzatu wa adu wala khilafah fi hada dan jika musuh telah mendekati salah satu negara Islam Belum mereka masuk Maka wajib yang di dalam negeri kaum muslimin untuk keluar Untuk menyambut, memerangi mereka Sehingga nampaklah agama Allah Dan terjagalah kemurnian agama Islam ini Terjagalah kemurnian negara Islam ini Dan di, dihinakannya musuh Dan dalam hal ini tidak ada khilaf Sebagian dari mereka Di antara ulama-ulamanya mereka ini Mengatakan bahwa jihad ini menjadi fardu ain. Kenapa fardu ain mendekat saja ke salah satu negerinya? Kaum muslimin menyebabkan kaum muslimin harus keluar dari negerinya untuk menyambut mereka. Apalagi kalau sudah masuk di salah satu negeri kaum muslimin, maka semua umat Islam wajib untuk berperang menghadapi mereka. Ini menafsirkan perkataan para ulama sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Sedangkan maksud dari al-imam Al-Qurtubi di sini adalah jangan kamu menunggu terjadinya peperangan terhadap negerinya umat Islam ketika memang betul diserang di negerinya kaum muslimin. Lakukan peperangan itu di luar negerinya kaum muslimin. Ya. Perhatikan semua jihadnya Rasulullah SAW alaihi wasallam tidak pernah ada satu pun perang itu terjadi di dalam kota Madinah. Rasulullah menyambut semua musuhnya di luar. Ini di antara fikhul jihad, di antara pemahaman jihad tidak menempatkan wanita-wanita kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin serta hartanya kaum muslimin sebagai sasaran empuk untuk menjadi sasarannya orang-orang kafir. Ini di antara jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dipahami. Sampai sekarang ada sebagian dari mereka silahkan datang kemari. Ayo, saya tunggu di sini. Ayo perang dengan kami di sini. Ya. Sampai seperti itu wallahul musta'an wala haula Sedangkan Nabi sallallahu alaihi dengan nas yang menegaskan la tatamannau liqa'al adu jangan kamu pernah berangan-angan bertemu musuhmu. Wa dan jika kamu bertemu dengan mereka maka tetapkanlah dirimu. Dalam hadis ini perintah Nabi enggak boleh beringin berkeinginan bercita-cita untuk menghadapi musuh kita. Nah ini hukum Allah, hukumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang mau menerapkan jihad fi dan dia tidak mengerti hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemudian di antara Pemikiran yang banyak mereka sebutkan adalah berapa menit lagi Isya? Dua menit lagi. Saya sampaikan salah satu syubhat yang sering mereka sebutkan yaitu perkataan "Idza ikhtalafan nasu fas'alu Jika manusia berselisih maka bertanyalah kepada orang-orang ahli jihad. Ahlusghar atau ahlul jihad. Ya? Sering kali mereka mengatakan kalau terjadi ikhtilaf Jangan merujuk kepada ulama Rujuknya kepada ahli jihad Dan mereka nisbatkan ini perkataan Kepada Imam Ahmad bin Hanbal Dan Abdullah ibn mubarak Rahimahumullah Ya, ada keduanya mengatakan Dalam penisbatan disebutkan Iza alaihi ahlu thagar Atau fas'alu thagar Fa inna Allah yaqul Jika terjadi perselisihan di antara manusia Maka lihatlah apa yang menjadi pendapatnya Para mujahidin, orang-orang yang jihad dan bertanyalah kepada mereka. Fa inna Allah Taala Yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina subulana." Dan sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh pasti akan kami berikan hidayah kepada jalan-jalan kami. Dan terkadang juga mereka nisbatkan perkataan ini kepada Sufyan bin Uyainah dengan lafaz, "Idza dan nas jika manusia berselisih maka peganglah pendapatnya kaum mujahidin dan ahli thugur yaitu orang-orang yang jihad di jalan Allah. Ikhwat al iman rahimani wa Sebagaimana di dalam fiqh Islam ketika hendak berhujah dengan sesuatu haruslah merujuk kepada pendapat yang sahih. Tidak bisa merujuk kepada pendapat yang lemah. Dan dalam hal ini tidak ada satu pun asar yang disebutkan baik dari Imam Ahmad, apalagi dari Abdullah ibn Mubarak atau dari Sufyan bin Uyainah dengan sanat yang sahih. Tidak ada satu pun sanatnya sahih. Subhanallah. Tidak ada satu pun dari sanat yang sahih. Bahkan yang dari yang dinisbatkan kepada Sufyan bin Uyainah diriwayatkan dengan sanat yang zaif. Bahkan kalau kita membaca kitab Masailnya Imam Ahmad, ada beberapa hal yang Imam Ahmad bin Hambal ditanya oleh muridnya, yaitu Abu Dawud. Dan Imam Ahmad ketika ditanya oleh Imam Ahmad bagaimana pendapatmu tentang ini Bagaimana pendapatmu tentang itu Kata Imam Ahmad begini Namun ahli thagr orang-orang yang mujahidin Berpendapat demikian 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 Saya nggak tahu seperti itu Pengingkaran Imam Ahmad terhadap pendapat-pendapat ini Terdapat di dalam beberapa kaul yang Imam Ahmad bin Hambal Bahkan beliau menyebutkan Ya beliau menyebutkan Ahlul Thaqr yasna'una fi dzalik asyaa ma, adri ma hi bahwa ahlu tagar orang-orang di dalam medan jihad ini mereka berpendapat dengan banyak hal yang saya tidak tahu apa itu. Itu bisa antum lihat di dalam kitab Masail Imam Ahmad yang ditulis oleh muridnya Abu Dawud halaman 246 dan juga Ahkamu Ahli Zimah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim di jilid 2 halaman 931. Dan juga Ikhwata'l iman Jika anggap saja riwayat itu sahih. Ada seorang ulama baik itu Imam Ahmad atau Abdullah Ibn Mubarak atau Sufyan bin Uyainah mengatakan fas alu ahla ahlathag, ahla bertanyalah kalian kepada orang-orang mujahidin bukankah ini bertentangan dengan firman Allah fas alu ahla zikr in kuntum bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui mana yang harus kita pegang kalau Allah inilah iman rahimani wa rahimakumullah masih banyak beberapa lagi uh, sikap tatarruf dan hulu yang dilakukan oleh mereka dan ini ingat bahwa ini bukan tujuannya adalah untuk mengembosi bukan tujuannya untuk mengatakan bahwa jihad itu adalah suatu hal yang uh, yang buruk dan yang lain sebagainya. lah Namun ini adalah untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan pada tempatnya. Kita mengikuti sebagaimana yang dikatakan oleh para imam, para ulama dalam hal ini bahwa kita mengharapkan di dalam setiap amal ibadah kita, apakah itu salat ataukah itu jihad ataukah itu sedekah Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, bukan untuk disombongkan dan dibanggakan, dibuat show di hadapan manusia. Karena kita menyadari bahwa di antara manusia yang pertama kali dibakarkan api neraka oleh mereka di antaranya adalah orang-orang yang jihad di jalan Allah yang mereka jihad untuk dikatakan sebagai seorang mujahid, seorang pemberani, seorang pahlawan, seorang syahid dan yang semisalnya wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Aku qulu qawli hadza subhanakallahu rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.